Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah kali kedua saya datangi spot ini. Jadi minggu lalu itu saya sudah pernah datangi untuk yang pertama kali. Nah, karena saya belum selesai menjelajahi spot ini, makanya hari ini saya putuskan untuk mendatanginya lagi. Hari ini lebih bagus kondisi airnya, teman-teman, karena lebih kering ya. Tuh. Nah, hari ini kita ke belakang atau lebih ke dalam, karena di depan sana sudah saya pancingi semua belutnya. Hasilnya lumayan kemarin itu, gede-gede yang saya dapatkan. Jadi kita telusuri lagi ya, mudah-mudahan hari ini hasilnya lebih bagus dari minggu lalu. Oh, ini ada lubang. Wih, ada yang joget tadi di dalam, kayaknya belut itu. Yuk kita coba. Kecil saja lubangnya itu. Langsung saja kita masukin umpannya. Lubangnya kecil. Tadi sih kayak ada sesuatu yang bergerak di dalam situ. Tuh, keluar gelembung. Tapi kok di sana? Gelembungnya di situ. Ah, kan ada dimakan. Alhamdulillah. Keluar gelembung kok di sini, ada mungkin ada lubang lain di sini ya. Ya, biarlah. Penting umpan kita sudah disambar. Oke, kayaknya sudah ini. Mudah-mudahan babon. Wih, tarikannya. Sikat. Wah, kena. Ih, perlawanannya. Uyush. Ih. Waduh, keras betul. Pelan-pelan saja. Dipaksakan takut lepas ini. Ih, masih melawan. Besar di dalam sana, lubangnya besar. Nah, menyerah dia. Babon. Mantap. Babon bintik-bintik. Luar biasa memang spot ini. Belutnya gendut-gendut semua, eh. Ini dia. Wih, ganas. Mantul, ini strike perdana kita ya. Kita cari lagi. Mudah-mudahan ada yang lebih jumbo dari ini. Salam satu hobi. Salam Blood Hunter. Super Josh. Babon belang-belang, babon bintik-bintik. Ini lubang kedua, teman-teman. Ini kayaknya ada dua cabang nih. Ada yang kesana, ada yang kesana. Airnya sih sudah joget-joget. Kita coba pancingi. Waduh. Ih, dia nongol. Wow, besar. Ish, gak kena. Keluar dulu lah. Ayo, makannya di luar saja. Malah termenung. Makanlah. Malu-malu belut. Langsung dilahapnya. Tapi tidak ada bunyi ya. Pokoknya mode senyap ya. Mantap. Kayaknya si babon ya. Minimal ABG bongsor lah itu. Tarikannya Super Josh. Ganas betul. Sudahkah? Kok kayak nyangkut ini? Aduh, disangkutin. Tuh, umpannya habis. Kita tambah dulu. Ayo kita coba lagi.
Langsung disambar. Super mantap sekali belut yang satu ini. Ganas. Kayaknya kelaparan sekali dia. Kita biarkan dulu. Kayaknya sudah ini. Oke, sudah ini. Sikat. Tenang. Is. Babon lagi. Mantap ukurannya. Keluar dulu lah. Tuh. Super. Babon kuning, teman-teman. Lebih gedean yang pertama atau yang ini ya? Ini lebih panjang. Badannya juga besar. Yang tadi itu agak pendek. Ini babon kuning. Luar biasa memang spot ini, teman-teman. Belutnya terlalu banyak. Yang mancing cuma saya doang. Panen. Sudah dapat 2 ekor. Gede-gede lagi. Mantap. Kita lanjut lagi. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Super joss. Satu lubang lagi yang saya temukan. Kecil saja lubangnya. Tapi saya pengen coba. Airnya naik turun. Oi. Oh, tuh. Ada. Padahal kecil saja lubangnya. Lihat penghuninya. Kayaknya babon ini. Wow. Ayo makan. Malu-malu belut. Disambar. Lihat tarikannya. Sepertinya babon itu. Lihat. Tarikan macam apa itu? Mudah-mudahan kita dapat. Saya penasaran melihat ukuran tubuhnya. Kepalanya sih jumbo. Atau badannya cungkring atau tidak. Sudah kayaknya. Sikat. Perlawanannya. Kita lihat. Jangan sampai lepas. Kita lihat. Is. Is. Luar biasa. Babon super. Lubangnya kecil. Isinya segede gaban. Luar biasa. Ini badannya sehat walafiat sekali, teman-teman. Emang babon super besar ini. Wow. Jarang-jarang saya dapat belut sawah sebesar ini. Keren sekali ukurannya. Mantap jiwa. Ganasnya minta ampun. Tenaganya kuat sekali. Bagaimana kalau di daerah teman-teman? Apakah belut sebesar ini juga masuk kategori belut babon? Coba tulis di kolom komentar ya. Luar biasa. Bikin geleng-geleng kepala. Benar-benar gak nyangka saya. Lubangnya kecil saja. Penghuninya segede gabahan. Ini saya mau spesialkan buat Kang Iwan. Terus buat Kang Uci Sanusi. Buat beli Nang Lempot, beli Nyoman. Bang Jerry juga. Terus Kang Awang-Awang. Kang Kenot. Mantap. Luar biasa. Saya mau pulang dulu. Kita sambung perburuan belut kita di hari-hari selanjutnya ya. Wow, mantap. Saya Juanda Faisal, izin pamit undur diri dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Salam belut hunter.
babon super duper besar.